Baik, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar tabsiratan lidhawil albab wal i'tibar walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'da. Kama qala Allahu ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sesuai dengan tadi kesepakatan kita hari ini membahas seputar Zulhijjah, bulan Zulhijjah dan hari raya kurban. Kita ambil yang penting-penting aja ya. Baik, ibu-ibu kita mulai ya. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tanggal 1 Idul Adha itu tanggal 17 Juni ya. Berarti 17 Juni itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Nah, berarti kalau kita tarik dari tanggal 17 ke tanggal 1-nya, berarti sekitar tanggal 8 Juni itu 1 Zulhijjah. Betul nggak tuh? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 ya. 7 ya. Ya, sekitar tanggal 7 Juni, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, enggaklah 8 lah, kan ini udah 10. 10. 17 kurang 10, enggak kurang 9 ya, karena tanggal 10-nya, ya gitulah ya. Tanggal 8 kalau enggak salah saya ya. Oke, tanggal 7 atau 8 ya, tanggal 8, karena kan kurangnya 9. Iya dong, kurangnya kan 9 ya. Sekitar tanggal 8 Juni lah, ya. Itu udah tanggal 1 Zulhijjah. Maka ada pesan saya, amalan-amalan di bulan Zulhijjah, itu apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan, kita lanjut nanti tentang bab kurban. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang sangat diutamakan atau dikenal dengan bulan haram. Dari tanggal 1 Zulhijjah, dari tanggal 8 Juni, sampai tanggal 17 Juni itu adalah titik di mana kita berada pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, tanggal 17 Juni itu udah tanggal 10 ya, udah hari raya ya. Nah, di 10 Zulhijjah ini sangat disunahkan kita untuk berpuasa. Ya, disunahkan untuk berpuasa. Apakah ke 10-10-nya niatkan aja puasa Zulhijjah?
ya, apakah 10-10-nya diniatkan aja puasa Zulhijjah atau minimal tanggal 8-nya doang atau minimal tanggal 8-9 doang, yaitu puasa Tarwiyah dan Arafah, berarti tanggal 15 dan 16 doang, atau Arafah doang tanggal 16. Saya ulang pelan-pelan ya. Di bulan Zulhijjah kita dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa sunnah di tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, atau tanggal 10 Zulhijjah paginya sebelum orang sholat, atau saya ambil tanggal Masehi yaitu di tanggal 8 sampai tanggal 17 paginya, itu kita disunnahkan untuk berpuasa Zulhijjah. Oke, nah ini 10 hari ini dibelah menjadi 3. Tanggal 1 sampai tanggal 7 Zulhijjahnya niatkan puasa Zulhijjah. Sengaja aku makan sahur puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Bingung? Enggak bingung ya? Nah, di tanggal 8 Zulhijjah bertepatan dengan 15 Juni itu niatkan puasa Tarwiyah. Sengaja aku makan sahur puasa Tarwiyah sunnah atasku karena Allah. Dan di tanggal 19 Juni di tanggal 16 Juni bertepatan dengan 9 Zulhijjah niatkan puasa Arafah. Sekarang ini kita mau pakai Juni atau mau pakai Zulhijjah ini? Juni aja ya. 8 sampai 14 Juni niatkan puasa Zulhijjah. 15 Juni niatkan puasa Tarwiyah. 16 Juni niatkan puasa Arafah. Oke, 16 Juni puasa Arafah. Tanggal 17 paginya puasa aja dulu sampai kita sholat Idul Adha. Pulang dari sholat baru kita sarapan. Nah, ini yang disunahkan berpuasa. Ya, dalam Imam Ahmad Al-Baihaqi. Nah, yang kedua, dari tanggal 10-1 dari tanggal 8 Juni sampai tanggal 17 Juni itu bagi orang-orang yang berkurban itu sudah tidak disunahkan lagi potong kuku, cukur rambut, potong bulu-bulu, tidak lagi disunahkan. Tidak lagi dianjurkan. Maka kalau mau potong rambut, cukur bulu-bulu, potong kuku, cukur jenggot, cukur gumis, itu dilakukan sebelum tanggal 8 Juni atau sebelum tanggal 1 Zulhijjah. Karena tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu sudah dimakruhkan. Tidak boleh lagi kita potong-potong. Sebelumnya masih bisa. Memotong rambut atau jenggot, ya, itu semuanya tidak disunahkan lagi. Dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah atau dari tanggal 8 Juni sampai 17 Juni. Oke? Nah, sekarang kita bahas tentang bab kurban. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kurban ini sangat disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Yang menetapkan syariat kurban, ini awal munculnya adalah dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu jasanya luar biasa sekali. Yang pertama, mereka itu berjasa dalam membangun Ka'bah. Kalau ibu-ibu pergi umroh, ibu akan lihat Ka'bah besar betul. Di depan Ka'bah ada makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika pertama kali membangun Ka'bah. Jadi bukti Nabi Ibrahim membangun Ka'bah pertama adalah ada makamnya di seberang Ka'bah. Oke? Dan yang kedua, bukti Ismail membangun Ka'bah adalah di samping Ka'bah ada namanya Hijr Ismail, yaitu batu yang diletakkan oleh Nabi Ismail pertama kali ketika membangun Ka'bah. Jadi bukti dari Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di seberangnya ada makamnya, telapak kakinya. Dan di samping Ka'bah ada setengah lingkaran Hijr Ismail, itu adalah Hijr Ismail, batu yang pertama kali diletakkan oleh Ismail ketika pertama kali membangun Ka'bah. Nah, ini adalah bukti. Yang meletakkan Hajar Aswad ke sudut Ka'bah itu Nabi Muhammad. Tapi yang membangun Ka'bah pertama kali itu adalah Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita umroh dan haji, kita tidak boleh tawaf masuk ke dalam Hijr Ismail.
Kenapa tidak boleh? Ya kan ini Ka'bah ya, ada setengah lingkaran Hijr Ismail. Kenapa tidak boleh masuk ke Hijr Ismail waktu tawaf? Karena dulu Ka'bah sampai ke Hijr Ismail. Maka sementara kita tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kalau kita masuk ke dalam Hijr Ismail, berarti kita masuk ke dalam Ka'bah, itu tak boleh. Nah, boleh masuk ke Hijr Ismail, tapi besoknya sengaja masuk, bukan dibarengi dengan tawaf. Karena ini ada Ka'bah, kemudian sebelahnya ada Hijr Ismail, masuk ke Hijr Ismail itu doa mustajab. Di atas Ka'bah yang ada Hijr Ismailnya ada talang air, dan kemudian kita dianjurkan untuk berdoa di dalam. Ya, jadi itu bukti Nabi Ismail dan Ibrahim itu membangun Ka'bah. Masya Allah. Nah, kemudian yang kedua, sebelum masuk kurban, istrinya Siti Hajar itu berjasa untuk memunculkan air zam-zam. Iya dong? Nah, ketika Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim tidak punya anak. Akhirnya menikahlah dengan Siti Hajar. Lama dengan Siti Hajar, tidak juga punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, berikan kepada aku anak yang soleh. Lahirlah Nabi Ismail dari rahimnya Siti Hajar. Begitu lahir, datang perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk meninggalkan kota Mekah. Jadi mereka itu mainnya seputar-putar di kota Mekah itu aja. Itu Siti Hajar, Ismail, dan Nabi Ibrahim. Apa kata Siti Hajar? Pergilah engkau meninggalkanku, wahai suamiku, kalau itu perintah Allah. Ini adalah dalil seorang Nabi Ibrahim sangat mencintai Allah lebih daripada kecintaannya kepada istri dan anaknya. Karena itu perintah Allah, dia pergi itu. Bayangkan itu, dia mencintai Allah lebih daripada cintanya kepada anaknya dan istrinya. Anak bayi ditinggalnya. Lama tidak punya anak, sekali punya anak ditinggal. Siti Hajar pun siap ditinggalkan oleh suaminya. Kenapa? Karena kecintaan kepada Allah jauh lebih besar dibanding kecintaan kepada Allah. Dibanding kecintaan kepada suaminya. Lama Ibrahim pergi, suatu ketika Siti Hajar sulit mencari air. Dulu enggak ada telepon, enggak ada minimarket. Kemana mau cari air? Lalu kemudian Siti Hajar lari-lari kecil dari bukit Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Safa Marwah itu di seberangnya Ka'bah, ya. Kalau kita umroh, Safa Marwah itu enggak jauh dari Ka'bah. Nampak saja Ka'bah dari Safa Marwah. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, lari-lari kecil, jangan-jangan di balik bukit Safa Marwah ada air. Rupanya kemudian muncullah airnya dari Ka'bah. Bayangkan larinya di mana, airnya di mana. Artinya apa? Kita ini kalau mau usaha, usaha aja dulu. Rezeki belum tentu dari tempat yang sedang kita usahakan. Ya, usaha tuh usaha aja dulu, konsisten aja, usaha aja, lari-lari kecil Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Airnya munculnya depan Ka'bah. Kan enggak nyambung itu. Makanya inti dari sebuah usaha dan ikhtiar hanyalah kita itu mengkonsistenkan diri untuk mencari rezeki, dan yang paling penting, sifat mustahil bagi Allah adalah zolim kepada hambanya. Enggak mungkin Allah itu menyia-nyiakan usaha kita, itu enggak mungkin. Dan setidaknya saya paling percaya itu, bahwa ketika kita udah berusaha, sifat mustahil bagi Allah adalah menyia-nyiakan usaha hambanya. Nah, kalau dulu enggak ada Siti Hajar, bisa jadi kita enggak bisa meminum air zam-zam sampai sekarang. Luar biasa, jasa Ibrahim dan Ismail, jasa menemukan Ka'bah, kemudian jasa Siti Hajar menemukan yang namanya air zam-zam, yang sekarang kalau ibu pergi umroh, masih bisa tengok muara sumur zam-zam, itu di balik bukit Safa dan Marwah, ada rumah tempat Rasulullah dilahirkan, pas di samping rumahnya itu ada sumur zam-zam. Masya Allah ya, muara sumur zam-zam. Ya, nanti kalau pergi umroh, bisa lihat jalan kaki saja, cuma dekat saja. Ya, nah begitu ya, semoga ya, nanti Allah berangkatkan ya, ibu-ibu kita semua untuk berangkat dan lihat ya. Dilihat gimana muara sumur zam-zam itu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, luar biasa. Nah, setelah balik ke kota Mekah, Masya Allah tabarakallah, mimpi pula Nabi Ibrahim ini. Bayangkan itu ya, udah lama gak punya anak, ganti istri, lama gak punya anak, punya anak, disuruh tinggalkan, pas balik mimpi. Nah, bayangkan, apa mimpinya? Ya, lalu kemudian paginya Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, jadi kalau Nabi terdahulu, kalau mimpi itu pasti datangnya dari Allah. Makanya suara azan itu munculnya dari mimpi para sahabat. Yang azan,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari mana teks redaksi azan itu muncul? Teks redaksi dari azan itu adalah ketika sahabat yang bernama Abdurrahman berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mendengar suara ini, suara ini, suara ini, suara ini, suara ini." Disebutkan sampai la ilaha illallah. Lalu kemudian Nabi Muhammad memanggil Bilal bin Rabah, "Bilal, ta'al ke sini. Kau contek kata-kata orang ini, mimpinya, dan kau azanlah menggunakan ini, panggil orang sholat." Jadi kalau dulu mimpi itu datang dari Allah. Kalau sekarang karena galau. Nah itu bedanya, ya kan? Nah, kadang-kadang sekarang karena baper ya. Karena overthinking ya. Kalau dulu mimpi itu datang dari Allah. Dan itu pasti, mimpi itu datang dari Allah. Lalu ketika pagi harinya, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? "Ya bunayya, hai anakku Ismail, inni arafil manam anni azbahuka. Sungguh aku menengok dalam mimpiku, aku diamanahkan menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu?" Tadi malam aku mimpi nih, ini mimpi dari Allah nih, Nabi Ismail. "Bagaimana pendapatmu?" Wah, Nabi Ismail tuh soleh luar biasa. Apa kata Ismail? "Wa qala ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu ayah. Sungguh, nanti kalau kau lakukan, aku akan mendapatimu ayah sebagai orang yang sabar. Jadi dia pengen ayahnya tergolong orang-orang yang sabar. Ini Nabi Ibrahim, Siti Hajar dengan Ismail ini luar biasa. Ketiga-tiganya masuk surga. Bapak, emak, anak. Sama-sama tauhidnya luar biasa. Lalu pergilah Nabi Ibrahim dan Ismail ke tempat penyembelihan. Yakin? Yakin ayah. Izin dengan istrinya Siti Hajar. Siti Hajar tak ikut karena tak takut. Karena tega, tak tega. Untuk menyembelih anaknya. Dia tinggal saja di rumahnya. Lalu mereka berjalan kaki ke tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan masih bisa ditengok sampai sekarang. Katina sudah tengok tempat penyembelihan. Ya sudah tengok kan. Tidur enggak waktu di bis, waktu umroh sama saya, tak ya? Bangun ya. Nah, tempat penyembelihan Siti Hajar, Ismail itu masih bisa kita lihat ya. Ya kalau umrohnya sama saya selalu bilang, "Oh, suruh berhenti bisnya." Itu bisa dilihat sampai sekarang. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu letak tempat penyembelihan Ismail itu di sekitar Mina dan Muzdalifah. Jadi kalau kita umroh, kan kita diajak jalan ke Padang Arafah, betul? Nah itu di tepi jalan, ada bisa ditengok tempat penyembelihannya dari jalan, dari dalam bis. Ya, minta tunjuk aja sama tour and guide-nya, ya sama pak sopirnya. Tunjukkan kami, tengokkan mani kami, tempat di mana tempat penyembelihan Nabi Ismail. Nah itu akan kita lihat di sebelah kiri, ada tugu tinggi, ada tugu sangat kecil-kecil sekali. Disitulah tempat kejadian perkara disembelihnya Ismail oleh Ibrahim. Masih bisa kita tengok sampai sekarang. Nah ketika ingin disembelih, Ismail yang soleh itu berkata dan berpesan kepada bapaknya Ibrahim. Pesan yang pertama, "Ayah, sebelum engkau sembelih aku ayah, asah pisaumu ayah, kenapa Ismail? Agar aku tidak merasakan sakit ayah." Nah ini adalah dalil, saya sering sampaikan. Sampaikan kepada panitia yang berkurban, bahwa sebelum menyembelih hewan kurban, itu pisaunya diasah dulu. Kenapa? Supaya tak sakit. Kalau bisa pisaunya baru. Makanya kalau kita tengok orang menyembelih hewan kurban di kota Makkah, itu unta itu di leretkan 10, satu orang nyembeli 10 unta sambil berlari putus, saking tajamnya pisaunya. Kalau kita enggak, kita dungkak-dungkak dulu, jungkil balik dulu, tendang-tendang dulu, potong sapi pertama, potong sapi kedua, yang pertama hidup juga masih ya, yeah. Nauzubillah. Jadi ayah, asah pisaumu ayah ya, yeah. Supaya aku tidak merasakan sakit ayah. Yang kedua, "Ayah, tutup mataku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah. Ketika engkau tak tutup mataku, aku akan menengok pisau yang menebas leherku ayah. Sehingga kalau aku menengok pisau yang menebas leherku, aku takut nanti aku akan termasuk golongan orang-orang yang takut ayah. Aku gak mau ayah. Ayah, tutup mataku ayah agar aku tidak merasakan takut." Insya Allah. Takut gak Ismail? Takut juga. Walaupun imannya tinggi.
Okey. Lalu kemudian Ismail, Ibrahim menutup mata Nabi Ismail. Ini adalah dalil bahwa sangat dianjurkan hewan kurban itu dia tidak menengok, dia tidak tahu dia akan disembelih. Makanya kalau bisa lapangan itu gede, dikumpulkan hewan yang belum disembelih, nanti yang mau dipotong satu-satu dikeluarkan. Sehingga dia enggak tahu kalau dia akan dipotong. Makanya minta tutup matanya. Karena hewan itu punya insting, walaupun enggak punya akal. Ini enggak, jaraknya 3 meter dipotong kerbau pertama. Ditengoknya kawannya mati. Sebentar lagi aku nih. Kadang-kadang menangis dia. Kabur dia. Loncat pagar orang. Panik dia. Nah kalau dia panik, nah masalahnya kita suka suuzon. Kerbau siapa tuh yang lari? Oh, kerbau Tina rupanya mah. Patutlah kerbau lari. Kan gitu kan? Padahal tidak ada hubungan hewan yang disembelih dengan orang yang berkurban. Jadi kalau bisa dia enggak tahu kalau dia akan dipotong. Makanya biasanya sekarang sudah mulai pakai perlak, taplak kayak gitu ya. Atau dikasih batas. Atau hewan kurbannya disangkut dulu di tiang-tiang jauh-jauh. Baru satu-satu nanti dipotong, dikeluarkan. Yang ketiga, ayah, telungkupkan wajahku ayah. Kenapa Ismail? Suara jelas? Yang ketiga, ayah, telungkupkan wajahku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah. Andaikan aku menengok engkau mengayunkan tangan menyembelih aku, dan aku menengok pisau yang akan menebas leherku, aku akan meronta-ronta ayah, sehingga aku takut menjadi orang yang tidak ikhlas. Aku takut ayah, nanti aku meronda-ronta ayah. Lalu kemudian, ini adalah dalil, kalau bisa hewan kurban itu tidak menengok pisau yang akan menebas lehernya. Ini bila perlu mengasah pisau depan mata kerbau. Bau, tengok bau. Tentu ketakutan kerbau itu. Ya, ini hati-hati ya. Nah, kemudian yang keempat. Ayah, ada apa wahai Ismail? Angkat jubahmu ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah. Andaikan tak kau angkat jubahmu, nanti akan terkena percikan darahku. Nyampai di rumah dilihat oleh ibu, sehingga ibu teringat-ingat kepadaku, akhirnya ibu jadi orang yang tidak ikhlas ayah. Ayah, angkat jubahmu ayah, agar tak terlihat oleh ibu ayah. Ayah, kurbankan aku, lupakan aku. Ini adalah dalil bahwa ketika kita berkurban, lupakan. Jangan diingat-ingat lagi uang yang keluar. Setelah serahkan uang 3 juta ke panitia kurban, jangan diingat-ingat lagi duit yang keluar. Bagus beli handphone aku tadi lagi, jangan. Bagus beli gorden aku lagi, jangan ya. Jadi jangan ayah, kurbankan aku, lupakan aku. Nah, ini adalah dalil pesan Ismail kepada Ibrahim ketika ingin disembelih. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi kenal Allah, itu ya adalah sejarahnya. Artinya apa? Kita mendapatkan satu insight bahwa sesungguhnya keimanan mereka itu, kecintaan mereka kepada diri mereka dan keluarga mereka, itu jauh lebih tinggi dibanding kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, saya jelaskan. Kurban itu, kalau satu kambing banding satu orang. Kalau satu sapi banding maksimal 7 orang. Lebih dari 7 orang adalah sedekah, bukan kurban. Sama dengan satu unta 7 orang. Lebih dari 7 orang adalah sedekah, bukan kurban. Oke? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, berkurban atas nama siapapun terserah. Berkurban atas nama suami terserah. Atas nama istri terserah. Berkurban atas nama anak terserah. Berkurban atas nama siapapun boleh. Tapi saya berpesan, diingat-ingat ini menjelang hari raya kurban nanti, sampaikan kepada orang yang namanya tertulis sebagai bagian dari orang yang berkurban, jangan lupa doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Misalnya yang berkurban adalah nama suami. Suami, jangan lupa doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Nanti sewaktu penyembelihan atau waktu habis sholat Idul Adha, suaminya boleh berdoa. Ya Allah, aku berkurban. Dengan kurban ini,
dapatlah pahalanya istriku, anak laki-lakiku, anak perempuanku, orang tuaku, bahkan orang yang telah meninggal dunia boleh didoakan pahalanya. Niatnya untuk Allah, pahalanya boleh macam-macam. Niat kurbannya untuk Allah, pahalanya boleh untuk macam-macam. Ini disunahkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali berkurban itu dia doakan banyak orang. Ya Allah, saya berkurban, pahalanya untuk istriku, anakku, anak perempuanku, wal syahidin, orang yang mati syahid, wal mujahidin, orang-orang yang para mujahid, wali ummati kullu, seluruh umat. Sekali kita berkurban, seluruh orang didoakan oleh Rasulullah. Cuman memang Rasulullah ini dia adalah sekali kurban 100 ekor unta. Kalau kita sapi bagi 7, mikir-mikirnya luar biasa. Nah, ya kan? Nah, doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Sekali berkurban Rasulullah 100 ekor unta. Makanya kita kalau baca sejarah enggak boleh potong-potong. Karena kalau orang baca sejarah banyak suka cerita miskin-miskinnya Rasulullah. Padahal dalam hidupnya miskinnya cuma sebentar, kayanya lama. Masya Allah, itu Rasulullah. Mas kawinnya aja 100 ekor unta. Berani bilang Rasulullah miskin. Padahal mas kawinnya sendiri seperangkat alat sholat. Nah itu kan, kadang-kadang ya boleh cerita Rasulullah miskin. Tapi kan itu cuma periode hidup yang singkat. Masa gak diceritakan semuanya? Kayak kita aja gak mau dinilai separuh-paruh. Masa Rasulullah kita nilai separuh-separuh? Saya khawatir kalau orang selalu menceritakan Rasul hanya miskin saja, nanti umat Islam ini jadi orang susah. Padahal harusnya harta itu berada di kalangan orang yang beriman. Padahal harusnya orang Islam itu orang-orang yang mapan. Karena orang-orang Islam itu banyak dalil yang menyebutkan jangan tinggalkan dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa di dunia. Karena hampir ibadah kita ini butuh uang, betul ya? Umrah, haji, sedekah, hibah, wakaf, semua butuh uang. Maka kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran akan membawa kepada kepada kekafiran. Maka idealnya yang harus disampaikan adalah memang Rasulullah pernah miskin, tapi kemiskinan Rasulullah bukan atas kehendaknya, tapi karena dia diboikot. Rasanya mustahil Rasulullah miskin, kerja sejak usia 12 tahun masa miskin. Enggak mungkin. Mas kawin Rasulullah itu gede-gede. Ya, Rasulullah itu mapan. Cuman yang saya sayangkan sejauh ini selalu yang dibahas hanya part of kehidupan Rasulullah yang susah-susah saja. Boleh, tapi harusnya semuanya dong dibahas, ya kan? Nah, Rasulullah itu sekali dia berkurban 100 ekor unta ya, dan dia mendoakan pahalanya untuk orang lain, ya. Nah, jadi boleh berkurban atas nama siapapun. Nah, boleh enggak berkurban itu satu ke sapi satu orang? Boleh? Satu tapi satu orang boleh. 100 ekor unta aja boleh. Apalagi satu sapi satu orang. Clear? Nah, kemudian yang keempat. Ibu-ibu yang saya sayangi kenal Allah. Tadi poin pertama puasa Zulhijjah. 10 hari di bulan Zulhijjah. Dari tanggal 8 sampai tanggal 10 pagi. Kan gitu ya? 8 Juni sampai 10 Juni pagi. 8 Juni sampai 17 Juni pagi. Tanggal 15 Juni Tarwiyah. Tanggal 16 Juni puasa Arafah. Kemudian dari tanggal 8 Juni jangan cukur-cukur lagi, jangan potong-potong rambut lagi, jangan potong kuku lagi. Untuk orang yang berkurban saja, tidak semua orang. Ya, dari tanggal 8 Juni atau 1 Zulhijjah. Kemudian kita bicara sejarahnya, kemudian perbandingan kurbannya dan kurban atas nama siapa itu sudah saya jelaskan. Lebih terserah mau atas nama siapapun, enggak ada masalah. Kemudian yang keenam, bahwa hukum memakan hewan kurban itu selama hari raya kurban maksimal sampai hari tasyrik itu adalah hukum memakannya adalah sunnah. Jadi kalau ibu-ibu gak suka daging, cicip sedikit, nikmati hewan kurbannya, dapat pahala sunnah. Oh, saya gak bisa ustazah makan hewan kurban itu, saya geli gak bisa. Ya udah, ambil kuahnya sedikit, baca sholawat untuk dapat sunnahnya. Oh, ustazah, saya gak bisa ustazah, memang mual saya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pokoknya minum aja, makan aja, walaupun cuma sedikit. Nah, tapi kalau daging kurban itu kemudian dia bersisa, hari keempat, lima, enam, sebulan, dua bulan, tiga bulan di rumah kita, itu hukumnya halal dimakan. Cuman pahala sunnahnya udah hilang, itu aja. Dia tidak haram, dia halal, cuman pahala sunnahnya sudah hilang. Oke? Okay?
utang atau udah dibikin? Halal. Halal. Cuman kalau lebih lewat dari hari tasyrik, pahala sunnahnya sudah hilang. Oke? Nah, hukum memakannya sunnah. Nomor 7. Bolehkah berkurban tapi belum akikah? Akikah pada umur 7, 14, 21 hari oleh orang tua kita kepada kita, itu hukumnya sunnah mu'akad. Tapi setelah usia 21 hari sampai balik berakal, itu hukumnya sunnah biasa, Mbak. Dan yang paling penting bahwa akikah itu tugas orang tua. Tak akikahkan pun anaknya tidak apa-apa, hukumnya tak wajib, sunnah saja. Nah, misalnya saya belum diakikahkan oleh orang tua saya, apakah saya boleh berkurban? Silakan, enggak ada masalah. Silakan kurban. Karena akikah dan kurban itu dua bab yang berbeda. Akikah tugas orang tua, kurban adalah tugas kita. Tapi boleh enggak kita mengakikahkan diri sendiri? Ya boleh, tapi dalilnya menengah. Daripada mengamankan dalil yang menengah, lebih bagus kita yang sahih saja, silahkan berkurban walaupun kita belum akikah. Tapi persoalannya adalah, boleh enggak kurban di hari akikah? Bolehkah akikah di hari raya kurban? Boleh, niatnya satu saja. Tapi ingat, daging akikah harus dimasak. Nanti minta masakan untuk panitia dan bagi kepada orang-orang yang masak atau dibagi langsung, itu boleh. Karena daging akikah mesti masak. Jadi silakan berkurban walaupun belum akikah. Boleh enggak berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia? Ibu-ibu yang masih berkara, yang masih merasa tidak bisa berbakti saat kemarin orang tua hidup, berbakti saat mereka meninggal dunia. Salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, itu adalah berkurban atas namanya. Suatu ketika ada seorang anak menangis dan datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku sedih. Kenapa? Karena aku melihat hewan kurban di lapangan itu ya Rasulullah. Saya sedih. Sedihnya kenapa? Kata Rasulullah. Andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban. Karena dia rajin betul kurban. Sedihlah anak ini karena mak bapaknya sudah enggak ada. Dia menengok hewan kurban sedih. Karena mak bapaknya enggak ada, kalau mak bapaknya ada dia pasti pengen berkurban. Begitu lebih kurang. Lalu apa katanya? Mereka mengatakan, Rasulullah berkata, kau pulang, kau ambil uangmu kalau kau ada rezekimu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Jadi boleh enggak berkurban atas nama orang meninggal? Jawabannya boleh. Tapi kalau ditanya, boleh enggak, mana lebih baik berkurban atas nama orang hidup atau atas nama orang meninggal? Tentu lebih baik atas nama orang hidup. Kenapa? Karena berkurban atas nama orang meninggal, yang dapat pahala cuma orang meninggal. Tapi kalau berkurban atas nama orang hidup dapat pahala, orang hidup bisa doakan pahalanya untuk orang lain, dan orang hidup bisa doakan pahalanya untuk orang yang meninggal. Paham? Nah, jadi boleh. Ya, yang orang tua sudah meninggal, belum bakti saat mereka hidup, bakti saat mereka meninggal, salah satunya dengan kurban. Nah, kalau kurban, badal haji, badal umroh, itu bisa untuk orang tua yang meninggal, tapi satu nama, satu aksi. Satu nama, satu amal. Jadi nggak bisa satu nama, satu sapi, satu kambing, banyak nama. Itu beda dengan kalau kita berbakti kepada orang tua yang meninggal dalam bentuk sedekah. Atau dalam bentuk baca Quran. Ya Allah, saya bacakan Quran, dengan baca Quran ini dapatlah pahalanya mak saya, atuk saya, nenek saya. Itu boleh. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini dapatlah pahalanya orang tua saya, paman saya yang meninggal. Itu boleh. Tapi khusus untuk kurban, badal haji dan badal umroh, satu nama, satu aksi. Jadi kalau ibu nanti pergi umroh hari pertama, hari kedua pengen umroh lagi, selagi masih berada di kota Mekah, satu nama, satu aksi. Tidak boleh satu aksi, banyak nama. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah.
Kemudian, hukum melihat proses pemotongan hewan. Nomor 8, khusus menengok proses pemotongan hewan kurban, itu syiar agama kita, hukumnya sunnah. Ustazah, boleh enggak saya kurbannya tuh jauh? Kurbannya itu di Palestina. Kurbannya itu di kampung saya. Kurbannya itu jauh misalnya di rumah kampung suami saya. Saya jelaskan. Dulu kurban itu harus di tempat yang asli, di tempat di mana kita tinggal. Tapi muncul Imam Hanafi atau yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Dikenal sebagai mujtahid yang ahlur ra'yi, yang pandai menyesuaikan hukum dengan proses perkembangan zaman dan tidak melanggar hukum Islam. Akhirnya Imam Hanafi melakukan sebuah pendapat bahwa dibolehkan kita untuk kurban jauh dengan alasan kemaslahatan. Kalau di tempat kita orang kaya banyak, yang berkurban banyak, maka kita tidak kurban di tempat kita enggak apa-apa, kita kurbannya jauh enggak ada masalah. Nah, hal ini sama dengan dulu daging kurban itu hanya diberikan kepada masyarakat setempat. Tapi ternyata pada proses perubahan zaman, banyak masyarakat setempat yang sudah banyak kebagian hewan kurban. Maka dia boleh beri ke RT sebelah, ke rumah sebelah, kirim ke kampung, gak jadi masalah. Nah, pendapat ini dipopulerkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau ibu kenal dengan, kan imam ada empat ya, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Jadi Imam Hanafi ini sangat mampu untuk mengkontekstualkan sebuah hukum. Contoh, dulu orang zakat hanya boleh pakai makanan pokok. Tapi menurut Imam Hanafi boleh pakai uang. Dia lebih kontemporer, lebih modern. Kenapa? Misalnya nih, kita zakat ke Sumatera Barat pakai makanan pokok, kita pakai apa namanya? Pakai beras. Orang di Sumatera Barat udah banyak beras. Maka boleh zakat pakai duit karena orang butuh beli minyak, kan gitu ya. Orang butuh beli lauk. Nah, itu Imam Hanafi namanya. Jadi kalau ada yang bilang tidak boleh zakat diganti dengan uang, berarti dia sampaikan madhab yang lain. Sementara madhab Syafi'i, madhab Hanafi, boleh zakat pakai uang. Dan boleh zakat keluar daerah, boleh zakat pakai transfer. Nah, persoalannya bukan itu. Persoalannya tapi kan Ustazah bilang kita harus. Kita dianjurkan menengok proses pemotongan hewan. Proses pemotongan hewan kurban, kalau kita kurbannya di Sumatera Barat, nggak perlu kita ke sumber nengok hewan kita yang ganteng itu. Cukup nengok motong di sini aja, sama kok, itu syiar juga. Jadi nggak perlu kita nengok hewan kurban kita yang cakep itu. Nah, ngomong pula sama dia, bau. Nanti jemput aku di surga ya bau. Nah, ngomong pula sama kerbau itu. Ya, kadang-kadang diajaknya pula selfie kurbannya. Before, berfoto dia, lagi senyum kerbaunya. Pas sudah terpotong, foto lagi after, ya hati-hati dengan ria. Ujung-ujungnya nanti, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini aku berkurban, guys. Rupanya dia punya utang, gak dia bayar gak? Datang orang yang berhutang, yang dia hutangkan, yang berhutang sama orang itu. Kurban kau bisa, bayar utang gak bisa kau ya? Muyo langsung masuk ke lab Ustaz Janela. Ustaz gimana hukumnya berkurban tapi masih punya utang? Ha, kan kayak gitu, jadi susah gitu kan. Jadi kalau hutangnya sudah lewat, bayar hutang dulu. Ah, jangan berkurban dulu, kan jatuh temponya sudah lewat. Bayar dulu hutang. Kurban tuh sunnah aja. Ya, kurban tuh sunnah saja bagi yang tak mampu. Bagi yang mampu wajib, Mbak. Ya, kurban tuh hukum dua, Mbak. Kalau dia mampu dia wajib kurban. Jadi selagi masih ada emas di tangan tuh, berlebih duit wajib kurban. Sondokkanlah emas tuh. Enggak ya. Biarlah banyak kurban ya. Nah, tapi kalau seandainya dia, apa namanya, kalau seandainya dia tak mampu, dia sunnah berkurban. Makanya boleh saja kurban pakai uang arisan. Kita arisan kocokan pertama kan masih hutang. Silakan, tapi kita mampu bayar. Sunnah hukumnya tidak wajib toh. Ah, beda dengan haji. Haji kalau enggak mampu jangan berhaji. Karena haji cuma wajib bagi yang mampu. Enggak ada kata-kata sunnah bagi yang enggak mampu. Enggak ada. Paham maksud saya ini? Nah, jadi kalau suami-suami. Kalau umrah harus tidak harus mampu. Kalau haji yang harus mampu. Ya asal tidak riba. Oke, saya jelaskan satu-satu ya. Nah, haji
itu adalah wajib bagi yang mampu, titik aja. Dan bagi koma. Apakah sunnah bagi yang tak mampu? Tidak, kalau gak mampu gak usah haji. Jadi ada kasus suami gak nafkahin istri, tapi nabung tuh haji. Nah ini kan terbalik-balik. Nafkah istri wajib, gak usah haji pak, kata saya. Bapak gak usah haji, gak apa-apa. Yang penting bapak nafkah istri bapak. Oh saya nabung buat haji. Eh pak, haji itu udah wajib kalau bapak gak mampu. Sementara istri itu dinafkahi wajib, walaupun bapak gak mampu. Wah angguknya cepat. Jadi jangan terbalik-balik. Jadi kalau gak mampu haji, jangan berhutang haji. Tak boleh dana talangan haji-haji, tak boleh pak. Berangkat dulu baru bayar, itu gak boleh. Kan itu sudah tidak ada. Kalaupun ada itu tidak dianjurkan. Tak boleh itu dana talangan haji. Berangkat haji dulu baru bayar, gak bisa. Kalau umroh masih ada yang membolehkan. Karena umroh itu hukumnya sama dengan kurban. Wajib bagi yang mampu, sunnah bagi yang tak mampu. Tapi umroh berangkat dulu baru bayar, harus yakin ibu bisa bayar. Kalau enggak menurut saya janganlah dipaksa. Iya, janganlah dipaksa. Nanti enggak bayar hutang pula. Ya kalau terbayar, kalau enggak. Ada lagi umroh pakai uang riba pula. Maksudnya tuh dia berangkat ngutang di bank. Gadekan SK berangkat umroh dia. Itu niat benar cara salah. Itu sama dengan saya ngasih makan anak yatim tapi dari nyuri. Berangkat umroh tapi dari gadaikan SK dapat riba gitu kan. Tapi dia umroh. Niatnya benar umroh tapi caranya salah bu. Gak bisa bu. Sama dengan saya bangun masjid tapi dari korupsi. Sama dengan umroh tapi pakai dana riba. Mirip itu. Oke? Enggak lah, roddun, amalnya tertolak, Kak. Jadi, Kak, syarat diterimanya amal itu dua. Benar niat, benar amal. Hilang salah satunya, amalnya tertolak. Fix. Benar niat, benar amal. Niat saya benar ngasih makan anak yatim. Tapi saya nyuri. Amalnya tertolak. Karena benar niat, salah amal. Oke? Niat saya bangun masjid. Tapi dari hasil korupsi, tertolak itu. Niat benar, cara salah. Itu sama dengan umroh, pakai menggadaikan SK dengan riba. Niat benar, cara salah. Itu sama dengan saya, nah sekarang ada yang terbalik, caranya benar, niatnya salah. Cara benar, niat salah. Ada? Contoh, dia puasa Senin Kamis. Ya, dia puasa Senin Kamis. Pas ditanya, kenapa kamu puasa Senin Kamis? Untuk diet. Ah, salah tuh niatnya itu. Repot itu. Itu rodun, tak bisa. Enggak, Pak. Kan innama. Oke, kan? Innamal a'malu binniat wa likulli imrin minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Dan kita cuma dapat apa yang kita niatkan saja. Jadi kalau niatnya untuk diet, dapat dietnya. Jadi caranya enggak gitu, Mbak. Caranya adalah niatnya untuk Allah. Nanti efek sampingnya adalah diet. Nah, itulah maksudnya. Ya, dalam bahasa Arab dia namanya illat hukum. Illat, illat itu efek, side effect. Illat dalam bahasa fikihnya. Contoh, aqimus shalah wa atuz zakah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, bayar zakat. Sesungguhnya kita terhindar agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Terhindar dari perbuatan keji dan mungkar itu cuman akibat, cuman efek yang bisa kita dapatkan, bisa tidak. Kalau ibu sholat tujuannya supaya terhindar dari keji dan mungkar itu juga salah. Sholat itu niat untuk Allah. Terhindar dari perbuatan keji dan mungkar itu cuman efek. Kalau ibu menganggap niat sholatnya agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, bahaya. Nanti ibu sholat, ibu gosip. Sholat, gosip. Terus ibu mikir, percuma aku sholat, gosip juga aku. Gitu jadinya. Paham ya? Jadi niatnya tetap untuk Allah. Sholat itu tetap wajib. Efeknya bisa macam-macam. Puasa sunnah, tetap sunnah untuk Allah. Efeknya bisa lebih sehat, bisa diet. Niatnya tetap untuk Allah. Efeknya saya bisa terhindar. Sholatnya tetap untuk Allah. Ya, niatnya untuk Allah. Nanti bisa terhindar dari maksiat. Bisa wajah lebih cerah.
bisa hati lebih tenang, tapi niatnya tetap untuk Allah. Efeknya macam-macam. Nah, jadi benar niatnya, benar amalnya. Jadi amalnya tertolak walaupun dia bangun masjid. Nah, jadi kalau umroh, kalau haji jangan diusahakan hutang. Umroh masih boleh berhutang, tapi jangan dari riba. Atau kalau enggak sanggup enggak usah, atau dia sunnah aja kalau enggak mampu, wajib aja. Yang wajib tuh kalau kita mampu aja. Dan sama dengan kurban statusnya. Boleh sebenarnya berkurban dengan berhutang. Kalau kita gajian tanggal 15, bayar kurban terlambat tanggal 10, pinjam dulu duit orang. Enggak ada masalah. It's okay gitu ya. Tapi dipastikan kita mampu membayarnya. Gitu. Kalau enggak, jangan dipaksa-paksa. Nah, boleh enggak saya memposting foto dengan hewan kerbau tadi? Silahkan, kalau tujuannya fastabiqul khairat. Kita mengajak orang berbuat baik. Tapi kalau tujuannya ria, jangan. Saya rasa kalau iman kita masih menengah, enggak usahlah posting. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya motong satu sapi. Alhamdulillah, tahun ini bisa berkurban. Gitu ya. Hati-hati ria. Ingat ya, qaulul ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adza. Pahala bisa hilang kalau ria. Kalau pahala hilang emang kita mau? Bu, pahala hilang tuh bahasa Minangnya, Bu. Pitih keluar, pahala enggak dapat. Paham enggak? Duit keluar, pahala enggak dapat. Lebih bagus enggak usah lagi. Ada duitnya. Kan gitu ya, kan? Kan gitulah kira-kira. Iya dong. Duit keluar, pahala gak dapat. Bagus gak usah lagi, pegang ya duitnya. Ah, lebih mending ada duitnya kan gitu kan. Pahalanya tuh gak dapat juga. Nah, kecuali kalau kita yang punya tahu kita tidak ria, itu boleh. Tujuannya untuk memotivasi orang. Silakan disampaikan, silakan diumumkan. Makanya boleh aja acara hati ke hati di masjid. Ayo yang mau nabung, yang mau setuju sak semen, saya. Yang mau untuk sak semen, siapa? Boleh. Kebaikan tuh boleh disampaikan supaya orang termotivasi. Tapi kalau untuk sekedar ya cuman kita lah yang tahu. Tapi saya tidak mengatakan semua orang posting adalah ria. Itu tergantung dengan iman. Ini cuman saya cuman secara umum saja. Hati-hati kalau posting, ukur dulu hati kita pakai gelas takar untuk mengukurnya. Oh salah ya. Oke gitu ya. Kalau kira-kira aman silahkan. Nah, kemudian terakhir bahwa seluruh kurban wajib setiap tahun jika setiap tahun kita mampu. Iya. Segimana kita mampu wajib kurban sebanyak kita mampu. Ada uang berlebih di rekening. Cara ngukur mampu ada kelebihan uang. Ada 4 golongan manusia. Fakir tidak bekerja. Miskin bekerja enggak cukup duitnya. Cukup dapat tanggal 1 habis tanggal 30. Cukup pas-pasan. 0-0 kayak pom bensin. Kita mulai dari 0 ya. Bulan depan mulai dari 0 ya. Itu pom bensin. Kemudian yang keempat adalah dapat tanggal 1 tanggal 30 masih bersisa. Fakir, miskin, cukup, sunnah berkurban. Yang lebih dari cukup masih sisa uang, wajib berkurban. Standarnya adalah dia punya emas, dia punya tabungan, dia punya tas yang mahal. Kalau misalnya ada ini orang ini dia punya tabungan tapi dia nabung itu karena dia mau beli motor gitu atau beli apa gitu. Ya, dia punya tabungan, tabungnya udah niat untuk beli motor, kurban. Allah ganti nanti dengan pahala lebih berkali lipat. Itu prinsipnya. Mobil. Apalagi nabung. Gitu kan. Itu enggak bisa nih dipakai berkurban gitu. Nah, tidak bisa nih dipakai berkurban. Oh. Intinya berarti itu ciri orang yang tidak memprioritaskan Allah dalam hidupnya. Jadi kalau kita prioritaskan Allah, insya Allah Allah akan prioritaskan kita. Nah, iya, iya, iya. Gak apa-apa kayak tadi, kata Imam Hanafi gak apa-apa. Sekarang kurban di rumah kita, besok di rumah orang tua kita, gak apa-apa. Tapi orang masjidnya ini kayak komplain gitu dia. Oh enggak apa-apa, enggak usah orang masjidnya komplain, enggak ada masalah. Iya, yang penting secara syariat kita tidak melanggar.
lakukan apapun selagi tidak melanggar syariat. Ya, sebagai bentuk ini kepada masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat kita udah mapan semua. Kita pengen kurban ke pelosok, ya, bagus ya, aja. Dan sebagai penutup, nanti kalau dapat hewan kurban, berapa yang kita dapat itu rezeki kita ya. Jangan pas dibuka tulang-tulang sadonya, jangan. Geleme-geleme sadonya, jangan. Ya. Takarannya wasyawirhum fil amri. Takarannya sesuai hasil musyawarah setempat. Tidak ada aturan dalam Islam. Biasanya kita ya, kita yang korban lebih dapat. Ya, jadi dia tidak ada standar hukumnya. Ada yang berkorban 2 kilo, yang tak berkorban 1 kilo. Ada yang rata masing-masing 2 kilo, ada yang 4 kilo masing-masing. Itu tidak ada ketentuan untuk pembagiannya. Tergantung kepada musyawarah warga setempat. Dalam Islam seperti itu. Dalam hal pembagian hewan kurban. Ya. Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dia nggak dapat pahala sunnah makan. Bagusnya makan sedikit, baca selawat. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak, dia memang nggak bisa sama sekali. Dia nggak bisa. Tapi cobalah. Jadi maaf ya, gini ya. Kalau bisa sih saran saya, sukailah apa yang disukai oleh Rasulullah. Rasulullah suka hewan kurban. Kalau bisa kita suka. Rasulullah suka dengan zaitun. Ya kita suka. Rasulullah suka dengan kurma. Kita suka. Rasulullah suka dengan madu. Kita suka. Rasulullah suka dengan habbatus sauda. Kita suka. Rasulullah suka dengan unta. Kita suka. Rasulullah suka dengan kasturi, parfum. Kita suka. Kalau bisa sih gitu. Kan kita ini bertasyabuh kepada Rasulullah. Kita ingin memirip-miripkan diri kan kepada Rasulullah. Jadi sunnahnya yang lain kita kerjakan. Kalau bisa cara berjalannya kita tiru. Rasulullah itu cara berjalannya seperti orang yang berjalan di penurunan. Cepat. Rasulullah itu cepat. Jalannya. Kenda. Leye aja. Ada ya Allah. Dia duluan mandi, dia pula lama keluar. Cepat sekali. Nah, jadi semuanya ikut sunnah Rasulullah. Akikah bagikan semua. Ya. Masak. Jangan ada sisa di rumah. Kan? Boleh sisa, cuman besoknya pahala sunnahnya hilang. Iya. Ya, untuk yang berkurban boleh makan dagingnya. Ya, ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ah, kalau ya, tidak boleh. Kalau kami banyak ada masak tuh sampai mungkin. Tapi daging kurban dimasakkan untuk orang dalam acara arisan, nggak masalah. Iya, kami bikin itu maksudnya dimasak, tapi kami memasak terus waktu dibungkus bagi yang silakan. Silakan, nggak masalah. Aku tadi sisa dan mama sisa. Diingatkan, Mbak. Diingatkan, Mbak. Iya, zikar al-munkar faligoy. Setiap melihat kesalahan, ingatkan. Itu dia akan kita rentang. Oke.